SDP, bahkan camat. Pekan Zakat Panutan dipun wiwiti kanthi napa asmani surat kesanggupan para pejabat Muspida Sleman kangge bayar zakat ing taun 2019 menika. Wonten ing kalurahan kasebat Bupati Sleman ugi masrahaken bantuan dana pemberdayaan ekonomi produktif dhateng 3 masjid. Inggih menika Masjid Al Istiqomah Pedukuhan Murten Desa Tridadi, Masjid Baitur Rahman Pedukuhan Klidon Desa Sukoharjo Kecamatan Ngaglik, sarta Masjid Nurul Islam Sayagan. Dene Ketua Basnas Sleman Kriswanto masrahaken kotak infak dhateng Bupati Sleman ingkang salajengipun badhe dipun pasang dhateng sawetawis bebatan lingkungan Pemkab Sleman. Miturut Bupati Sleman Sri Purnomo, bayar zakat inggih kewajiban umat Islam. Pramila program pembayaran zakat dening Basnas Sleman menika sak kelangkung murakapi inggih menika nuwuni dawuhing agama sarta kangge mbiyantu warga miskin ing Sleman. Jadi sangat penting, sangat bermanfaat, khususnya ya bagi dua belah pihak, bagi yang melaksanakan zakat tentu saja itu sudah bagian dari mereka menunaikan kewajiban, kemudian bagi mereka yang mustahil, yang mereka menerima santunan dari zakat itu bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi, digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, mengentaskan kemiskinan bagi mereka. Miturut Ketua Basnas Kabupaten Sleman, Kriswanto, potensi zakat para ASN Pemkab Sleman tahun 2019 menika kaangka gunggung 8,1 miliar rupiah. Dene zakat ingkang kaimpun saking ASN Pemkab Sleman tahun 2018 kepengker gunggung 3,1 miliar rupiah. Pramila, zakat saking ASN Sleman tahun 2019 samangke angkahipun saged kaimpun langkung saking 1 miliar rupiah. Potensi zakat di lingkungan aparatur sipil negara ASN Pemda Sleman ini per tahun sekitar 8,5 miliar, khususnya ASN yang beragama Islam. Kemudian tahun 2018 kami baru mampu mengumpulkan 3,5 miliar, jadi masih sekian persen lah, masih di bawah 50%. Jadi kendalanya ini memang kemarin kami sudah diperintahkan Pak Bupati untuk silaturahmi. Yang pertama memang banyak yang mungkin belum tahu jadi bahwa zakat itu harus 2,5% dari paginya. Kemudian yang kedua juga memang ada yang membayar zakat itu tidak hanya di Basnas, tapi ada juga untuk masyarakat. Kados tahun-tahun kepengker, zakat saking ASN lan masyarakat ingkang kaimpun dening Basnas Sleman, baritipun pasrahaken datang warga miskin ing Sleman lumantar maneka program ingkang wonten. Antawisipun program bantuan kesehatan kangge warga miskin, beasiswa lan bantuan pendidikan, bedah rumah, sarta bantuan bencana. Subarti, Jogja TV.